Tarik, Sen. Semongkok. Oke bosku, kali ini kita bikin konten tutorial ya, yang di Fabulara sih ya, tutorial ke tempat hunting ataupun auto di Fabulara, tapi masuknya lewat depan ya, lewat depan pintu perpustakaan, bukan lewat jalan kaki lagi ya, tapi lewat depan perpustakaan. Nah, oke, pertama kalian siapin dulu invisible dan buat yang masih level kecil-kecil ya. Terus weapon S dan weapon api juga di bawah ya. Bawa armor api seadanya 2 lah bosku ya. Oke, bawa armor api seadanya 2. Nah, kalau udah kita gaskan ya ke Fabulara bosku. Yang kemarin-kemarin kan nomor 1 ya kita pilihnya bosku ya, dan itu jalan kaki. Nah, bagaimana bang, misalnya kalau kita mau jalan lewat depan pintu perpustakaan? Nah, ini caranya bosku. Oke, tapi sebelum itu bosku, mau quest ini aku ingatin lagi ya, aku ingatin lagi, minimal udah selesai quest 4 NPC di portal Writer Plateau ya, yang kayak NPC Leo, Wolfgang, Peraul, sama bocah Cio. Nah, kalau udah selesai quest itu 4 NPC, baru bosku bisa quest ini ya. Oke, kalau udah kita gaskan ngomong sama Deuterio, kita pilih no ya seperti biasa. Habis itu pilih nomor 1 story chance ya, kita pilih corrected them ya, nomor 2 bosku. Oke, nah terus kita ke guard ya. Oke, ngomong sama guard, kita ngomong lagi sama Deuterio. Kita pilih library close ya, terus pilih but how, pilih nomor 2 ya, nomor 2 bosku di Swiss ya, nomor 2. Oke, nah oke, kita gaskan ya bosku. Pertama kalian pakai armor full hit dulu, nggak apa-apa ya, pakai armor full hit dulu. Oke, weapon api kita gas. Portal Fabulara Notot ya, nomor 2 bosku. Oke, pelabuhan Fabulara Utara ya. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. Kita ngomong sama Hamblot ya. Oke, kita pilih Dangrush. Dangrush, oke, nomor 2. Oke, di sini kita bunuh King Serigalanya ya. Disgusted with myself, and I'm disgusted with the way we're.
Oke, kita ngomong sama Hamblot. Kita pilih Fonsos ya, nomor 2. Habis itu pilih nomor 1 ya bosku, pilih nomor 1. Nah, oke, untuk backnya kita simpan dulu ya, karena masih ada 2 back yang perlu kita ambil. Oke, di sini bosku udah boleh ganti Weapon S, terus armor api dipakai ya, karena Plagia ini hajarnya api bosku. Oke, kita ngomong dulu, kita pilih Locking for You ya, nomor 2. Terus pilih Fight nomor 1 ya. Oke, pilih Fight. Sikat bosku. Oke, kita simpan lagi bagnya. Kita kurang satu back ya bosku. Oke, kita cari dulu. Oke, kita dari goa ini ya bosku, kita cari backnya. Nah, pakai weapon S holy sih sebenarnya, nggak apa-apa lah. Terus armor apinya dipakai ya bosku, armor apinya dipakai karena golden hajarnya api ya, buat jaga-jaga aja gitu. Oke, kita gaskan bosku.
Oke bosku, waktunya bosku satuin bagnya ya, ambil semua bagnya di inventory. Oke, armor hitnya dipakai lagi, weaponnya weapon api boleh. Oke, terus bosku use aja bagnya ini, tiga bag ini use aja salah satunya, terserah mau use bag yang warna apa dulu ya, pokoknya use aja bosku ya salah satunya. Nah, kita udah dapat bag librarian outfit ya. Oke, terus kita ya use lagi ya, use lagi bag hijaunya. Oke, bag hijaunya di use lagi bosku. Nah, terus ngomong sama NPC guard ya, ngomong sama NPC guard. Oke, pilih yes, terus pilih enter ya, pilih enter. Nah bosku, jadi kita udah masuk dari depan ya, dari pintu depan itu. Oke, terus bosku use satu kali lagi ya bagnya ya. Nah, oke, sekarang kita coba panggil monster ya. Kita panggil monster, apakah bisa? Gimana ya, kira-kira sepi ya? Itu yang kita panggil bukan sih? Bunuh dulu lah ya. Oh iya, udah bisa panggil monster ya bosku. Oke, jadi tanpa lapor NPC archivis ya, kita udah bisa panggil monster ya. Udah happy ending bosku ya. Jadi selamat hunting, selamat juga buat yang mau auto ya. Tinggal ini aja, tinggal mau pulang perginya itu lewat depan ya. Nah kan, kita bisa panggil lagi bosku. Oke, nih ya, kita kasih lihat lagi tuh ya, monsternya datang sendiri bosku. Oke, jadi nggak usah ngapa-ngapain lagi, tinggal auto, tinggal hunting aja ya. Terus bosku mau bolak-balik juga terserah ya. Aduh ya, saya bisa panggil monster udah bosku ya. Nah, kita keluar dulu ya. Keluar. Terus kalau bosku mau masuk lagi, bosku tinggal use aja back ini ya, back hijaunya tinggal use aja. Nih ya, tinggal use aja back hijaunya. Otomatis kita bakal masuk lagi bosku ya. Tapi kita ngomong dulu sama guardnya untuk masuknya ya. Nah, seperti itu ya bosku. Oke, jadi kalau bosku mau masuk, bosku use lagi back hijaunya, terus ngomong sama NPC guard, pilih yes ya, pilih yes, otomatis kita bakal masuk nanti ya. Terus pilih enter. Oke, habis pilih enter baru masuk bro ya. Oke bosku, jadi ini juga seru ya, seru, ini juga bisa main back hijau di luar nih ya, kita jadi Shaolin nih ya, jadi biksu. Oke, Shaolin Soccer bosku ya. Oke, jadi buat bosku yang belum quest silahkan gaskan ya. Tapi buat yang udah quest, mohon maaf banget ya, kalau yang pilih nomor 1 ikutin video yang kemarin ya, itu aku mohon maaf banget. Aku juga hari ini baru tahu cara lewat pintu depan tuh gimana gitu. Karena juga yang kasih info tuh juga subscriber dan viewer aku gitu ya. Jadi mohon maaf banget, kita juga baru tahu infonya ya. Jadi semoga buat yang belum quest, lihat video ini bisa langsung gaskan ya. Oke, kurang lebihnya aku mohon maaf ya bosku ya.
dan thank you banget buat yang udah kasih info, buat yang udah minjamin char juga. Oke, thank you for watching guys, see you next video and bye bye.